Halo, bersama saya Vitus Polikarpus Surung Manulang. Dalam tutorial kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menampilkan layar HP agar terlihat di layar PC. Namanya pakai aplikasi mirroring. Saya klik di HP saya, Power Mirror. Lalu saya buka juga di PC saya, aplikasi yang sama, software yang sama, Power Mirror. Lalu saya klik mirroring di HP. Dia akan menemukan perangkat PC saya. Saya klik nama PC saya. Lalu saya pilih Mirror to PC. Saya klik mulai. Maka sekarang, apapun yang saya buka di HP saya akan terlihat di PC. Misalkan saya coba buat tutorial untuk membuat video di HP pakai PowerDirector. Perhatikan, ketika aplikasi ini di HP membutuhkan layar landscape, di PC juga berubah menjadi layar landscape. Dengan cara ini, maka kita akan mudah membuat tutorial-tutorial yang tampilannya di HP, namun bisa kita rekam di PC. Atau dengan cara ini kita bisa presentasi atau melakukan kegiatan webinar menggunakan HP, tapi kita broadcast melalui PC. Sehingga tutorial-tutorial mengenai HP bisa kita tunjukkan di layar dengan menggunakan layar TV atau layar PC yang lebih lebar, sehingga ketika ada latihan atau mengajar di kelas privat atau kelas-kelas khusus, HP ini bisa kita tampilkan penggunaannya di layar PC. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkannya, khususnya bagi pemula. Sampai bertemu kembali dalam video tutorial selanjutnya.